operasi ini berjalan 3 bulan. 3 bulanlah pura-pura JSDN ini membuat kerja-kerja ini sehinggalah tertangkap. This is Aramin 5. Yeah. Ini sabu macam biasa. Tuan Ying Wang ni cukup popular dengan sabu ni. Itu adalah sebahagian mesin-mesin. 13 buah mesin yang kita rampas ni. Jadi ini adalah sebahagiannya. Yang lebih ni ada yang murah di satu tan pun. Ini gambar ya. Kalau dilihat gambar ni, mesin-mesin ni berat satu tan pun adalah. Jadi kita kena pakai forklift dan sebagainya. Ini adalah acuan ya. Acuan untuk mampatkan fil-fil tu. Fil-fil ketenin tadi dari proses tu di Aramin 5 tadi yang telah diproses ni dia tekan ya. Itu dijual kalah fil-fil ni dengan harga RM15 satu fil. Ya, kecil ya. So, kita ada banyak ni.